Halo pemirsa, saat ini saya ada di underpass Surupan Tambak. Di depan saya sana itu underpass Tambak menjadi dua buah. Jalur yang saya lewati ini, rel yang ada di depan saya ini adalah jalur lama yang sudah diperbaiki dan sudah selesai. Rencananya juga dengar-dengar sebentar lagi ini mau switch over atau jalur yang lama yang sudah diperbaiki ini akan segera diaktifkan, sehingga double track antara Kemeranjen sampai dengan Tambak akan segera mulai. Underpassnya sudah selesai beberapa waktu yang lalu, pemirsa, sudah selesai semua. Underpass yang lama yang diperbaiki baru selesai. Ini view ke arah barat, ke arah Sumbyuh. Kalau ini view ke arah stasiun Tambak, guys.